PSS Medan. Guntur, Triaji, Rika Rumpa Perbaya, Jebret! Legimin Raharjo! Legimin Il Capitano! Dan kita sudah berharap memang sejak awal babak kedua Legimin harus lebih meningkatkan perannya. Dramatis sekali bagaimana cara Legimin mencetak gol di babak kedua ini. Dan kita lihat dua gol dengan cara yang sama. Bagaimana kita saksikan setelah berulang kali Guntur Triaji mencoba memberikan umpan yang sama. Dan sekarang terjawab sudah, bola dilakukan dan dieksekusi oleh Legimin. Yang dari tadi biasa mereka berdua akan mengambil bola. Iya, dan bola sebetulnya agak sedikit melenting ya. Iya, dan kita saksikan di sini. Iya, agak melenting, agak menyulitkan penjaga gawang memang. Lagi-lagi menjadi titik kelemahan dari penjaga gawang Aditya Fajar, walaupun memang bola juga sangat sulit untuk bisa diantisipasi. Tetapi yang kita katakan dari tadi bahwa peran Legimin Raharjo mengcover satu pemain Asrul yang sudah